Di antaranya adalah berupa nikmat sehat walafiat,
nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rohmah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipartukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, kita akan melanjutkan baca ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Ya. Ayat yang ke-44 daripada surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر أي الحبس النفس على ما تقره والصلاة أقرضها بالذكر ta'ziman li sya'niha. Wa bil hadisi kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badiru ila sholati wa qila al khitab lil yahud lamma aqawhum anil imani asharrahum wa hubbur riyasah فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث بالخشوع وتنفي الكبر وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم والله أعلم. Pada ayat yang ke-44 ini ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan ya, memberikan satu petunjuk ya. Dalam firman-Nya Allah katakan wasta'inu ya, dan meminta pertolonganlah ya. Jadi ista'inu di sini artinya memohon atau meminta pertolongan. Dari kata ista'ana yasta'inu, itu ya. Fi'ilnya itu fi'il amr ya, meminta ya. Ai utlubu al-ma'unati 'ala umurikum. Ya. Memohonlah ya, memintalah al-ma'unah, bantuan atau pertolongan ya,
ala umurikum, atas segala urusan-urusan, atas segala permasalahan-permasalahan yang kamu miliki. Ya, jadi kalau kita ada masalah-masalah apapun, ya, yang berkaitan urusan dunia kita apalagi, itu minta bantuan sama siapa? Allah. Ya, minta tolong bantuannya kepada Allah, jangan ame yang lain. Ya. Nah, kalau kita minta sesuatu kepada makhluk itu enggak boleh. Ya, karena yang namanya manusia itu bukan tempat kita bergantung. Ya. Karena kalau namanya manusia sekaya-kayanya dia pasti ada kekurangannya. Sepinter-pinternya pasti ada bodohnya. Sekuat-kuatnya pasti ada lemahnya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta sesuatu apapun yang berkaitan dengan urusan kita di dunia, mau kaya minta harta, ada enggak? Ada. Apakah Allah nanti hartanya akan habis? Tidak. Ya, mau pintar kita minta ilmu, Allah punya enggak? Punya. Apakah nanti ilmu Allah bakal habis? Tidak. Kita pengen kuat, ya, pengen jadi orang yang terkenal, kita minta diangkat derajat kita sama Allah, Allah punya kan? Punya. Apakah sesuatu apapun yang kita minta kepada Allah nanti akan berkurang dari sisi Allah? Tidak. Ya. Tapi kalau kita meminta bantuan kepada selain Allah, orang kaya contohnya, orang kaya kenapa dikatakan kaya? Karena kan banyak duit nih kan begitu. Ya. Saat kita meminta bantuan kepada orang kaya, berarti yang minta kita bantuin berupa apa? Materi. Ya. Berupa apa? Berupa uang. Ya. Tapi ketika kita minta kepada orang kaya dalam bentuk ilmu, apa dia punya? Belum tentu. Ya. Ketika kita minta bantuan, ya, berupa minta dinaikin derajat kita kepada orang kaya atau kepada orang berilmu, bisa dikasih? Belum tentu. Ya. Karena yang namanya manusia itu pasti ada apanya? Kekurangannya. Ya. Orang punya duit belum tentu dia punya ilmu. Orang punya ilmu belum tentu dia punya duit. Ya, tapi luar biasanya kalau ada orang duitnya banyak, ilmunya banyak. Tuh, ya. Tapi kalaupun sedemikian, orang yang sempurna itu menurut dia ketika dia diminta sesuatu pasti akan ada apanya? Kekurangannya. Ya. Ingat, tapi zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ada sedikit pun kekurangan saat diberikan kepada seluruh hamba-hambanya yang meminta ataupun memohon, ya, itu. Nah, permohonan yang kita inginkan atau yang kita minta kepada Allah atas segala masalah ataupun urusan-urusan kita, ya, Allah suruh bisabri dengan cara apa? Sabar, ya. Allah memberi sesuatu, mengkabulkan sesuatu apa yang diinginkan oleh hambanya, simsalabim sih bisa aja, ya, bisa nggak? Bisa, ya. Tapi kalau Allah langsung memberikan sesuatu apa yang diminta oleh hambanya secara langsung, nanti hamba-hamba yang lain bakal iri dong. Tuh, ya. Makanya sabar, ya. Yang namanya orang pengen pintar kan perlu harus apa? Belajar, ya. Orang pengen jadi orang alim nggak belajar, jangan harap, ya. Orang kalau mau jadi orang alim belajar ilmu itu bukan waktu yang sebentar, ya. Kata Imam Syafi'i aja kan, dia bilang tuh ala lantanalul ilma illa bisittatin, ya. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kalau 6 perkara ini kata Imam Syafi'i kamu apa? Kamu penuhi, ya. Nah, di antara yang 6 itu kata Imam Syafi'i apa? Waktu lizamani. Waktunya itu apa? Sangat lama, panjang waktunya. Ya, emang orang menuntut ilmu itu sebentar. Ya, yang namanya orang belajar menuntut ilmu itu, Bapak sekalian,
Itu, ya kan? Nabi sudah katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Ya, sejak masih dalam buayan ibunya sampai dia apa? Meninggal. Ya. Orang alim kalau dia udah alim, dia akan sadar kalau dia masih banyak kekurangannya. Pasti tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu. Ya, karena dia sadar ada firman Allah yang mengatakan wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Ya, setiap orang yang alim pasti ada yang apa lagi? Lebih alim lagi. Ya, wa fauqa kulli dzi ghanin ghani. Setiap orang kaya pasti ada orang yang lebih kaya. Tuh. Ya. Dia enggak akan pernah berhenti untuk belajar atau menuntut ilmu. Makanya kita disuruh apa? Sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dihadapkan dengan masalah ataupun persoalan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, ya. Nah, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan kata as-sabr di sini yaitu al-habs, ya, lin-nafsi ala ma taqrahu, ya. Al-habs itu artinya menahan diri, ya. Dari apa? Ya, alamat taqrahu, atas suatu perbuatan yang tidak baik. Ya. Tuh, orang pengen kaya, pengen cepat tinggal di ngerampok. Ya, berarti kan enggak bisa apa? Enggak bisa al-habsu an-nafsi an amma taqrahu. Ya, enggak bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Ya. Tuh, berarti dia enggak sabar. Ya, orang pengen keluarga seorang dua pasangan suami istri pengen anaknya cepat selesai sekolah, ya. Dia bayar tuh sekolahan, yang penting anaknya selesai, mau dapat mau kagak, mau pintar mau kagak, yang penting punya ijazah S2, S3, S4, S5. Ya. Sabar enggak tuh orang tua? Sabar. Ya. Tuh, proses perlu harus diapain? Diikuti. Ya. Katakan dalam suatu kaidah dikatakan inna likulli syai'in sabab. Ya, segala sesuatu itu pasti ada apanya? Sebabnya. Ya, jadi kita jangan apa? Ya, mengikuti keinginan yang menurut hawa nafsu kita. Ya, karena manusia itu kan kata Allah khuliqal insanu min ajal. Ya. Manusia itu dijadikan emang makhluk yang selalu pengen ngapain? Pengen buru-buru. Ya, pengen cepat-cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat pinter, pengen cepat ngapain gitu. Ya, tuh emang sifat manusia, ya, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang tidak baik, maka harus kita baik, tahan diri kita, tahan jiwa kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tadi, ya, gitu. Itu yang pertama disuruh sabar. Ya. Yang kedua wassalah, ya. Dengan cara apa? Salat. Salat di sini bisa diartikan addu'a. Ya. Kan as-salatu lughatan addu'a. Ya, salat menurut bahasa itu artinya apa? Doa. Ya. Tuh, tapi kalau menurut istilah itu qaulun wa fi'lun. Ya, ucapan dan perbuatan. Ya, mayut tatahu bin takbir, ya, yang diawali dengan takbir waduh tatam bin salam, dan diakhiri dengan salam. Tuh, ya, sabar. Kita juga minta doa, yaitu dengan kita bermunajat atau kita mengerjakan sholat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Afraduha bidzikri, ya. Nah, kata atau kalimat sholat di sini disebutkan secara khusus, kenapa? Ya, tuh ta'ziman li sya'niha, karena untuk menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah suatu perkara yang amat penting. Ya, sholat itu adalah suatu perkara yang amat mulia. Ya, yang sholat itu pun, ya, dijadikan sebagai apa? Tiangnya agama. Ya, yang dijadikan sebagai pembeda antara orang mukmin dan orang munafik itu apanya? Sholatnya.
yang akan menjadikan ya seorang hamba nanti ditimbang pertama kali oleh Allah tentang apanya? Salatnya. Tuh, ya. Makanya salat disebutkan secara khusus sendiri untuk apa? Ta'ziman li syakniha. Untuk menunjukkan bahwa perintah salat itu adalah sesuatu yang amat apa? Amat mulia. Ya, tuh. Baik. Wa fil hadis ada dalam satu hadis ya karena sallallahu alaihi wasallam ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadabahu amrun ya nabi kalau ketika dihadapkan dengan suatu urusan ataupun masalah ya jadi nabi kalau hatinya agak sedikit galau contohnya itu ya tuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi saat Nabi merasakan hatinya ada sesuatu yang kurang tenang? Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, dikatakan di sini amara bil badil ila shalah. Ya, dia selalu atau segera untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat berdoa. Ya. Jadi kalau ada permasalahan apa Pak, ya udah kita ambil wudhu, sholat dah minta sama Allah. Ya ya Allah, ini masalah nih, ya. Kalau menurut saya memang masalah ini ya besar, ya. Tapi kami yakin ya Allah, di sisimu tidak ada yang besar kecuali Engkau lah yang besar. Kayak gitu, ya. Masalah Pak, sekecil apapun, ya. Kalau kita tidak ikut sertakan Allah di situ, itu akan menjadi besar, ya. Tuh, masalah sekecil apapun sekali lagi kalau Allah tidak diikut sertakan itu masalah akan menjadi besar ya masalah kalau besar ya itu Allah tidak diikut sertakan itu akan semakin besar yang kecil aja bisa jadi besar apalagi yang masalah sudah besar tuh ya ini Nabi nyontohin kepada kita kata Nabi kalau Nabi suatu saat ada sesuatu yang bikin dia murung ya, bikin dia agak sedikit apa namanya galau, ya. Nabi ngapain? Badin ila sholat, segera melaksanakan sholat, ya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala coba, ya. Kita bisa nggak kayak gini? Bisa, ya. Di hadapan Allah kita minta, contohnya maaf ya, bini di rumah ngerong-ngerong mulu, mau puasa mau lebaran minta ini minta itu udah mulai tadi. Ya udah bapak ke kamar mandi aja ya wudu sholat minta aja ya Allah gini ngadu sama Allah boleh gak? Boleh ya itu kan masalah semua tuh Bang ya itu Allah yang akan memberikan penyelesaiannya Allah yang akan memberikan solusinya kita harus yakin sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita yakin itu pasti kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, karena Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba, tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali hambanya itu, orangnya itu memang apa? Mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Pak. Ya. Kan yang menjadikan masalah kecil jadi besar itu siapa sih, Pak? Siapa yang menjadikan masalah tadinya kecil? Jadi gede siapa itu kira-kira? Kita, ya siapa kita? Pak? Diri kita, ya padahal masalahnya sepele, ya baru masalah contohnya di rumah tangga baru masalah garam doang coba masak sayur kurang garam, ya tapi terjadi apa? Ya kayak perang dunia ketiga, ya piring melayang, gelas melayang, ini melayang padahal masalah sepele, ya. Itu kalau kita serahin kepada Allah, kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah kasih hidayah, ya. Suami saya tuh atau istrinya bilang atau suaminya bilang ya Allah kasih hidayah kepada istri saya. Yakin Pak, pasti Allah bakal lakukan. Tundukkan hati istri kita, Pak. Ya. Asalkan kita memang apa? Yakin. Ya, asalkan kita memang apa? Hakul yakin. Ya, jangan kita ragu, ya. Orang kita kan maaf ya, kalau lagi ada masalah nyari jalan-jalan yang apa tuh? Jalan kompas ya. Ya. Bapak-bapak dihadapkan masalah di tengah keluarga, nyari jalan selesainya apa?
ya, jalan-jalan ke rumah orang, ya, ambil ngopi, ambil ngerokok, dan ceritain masalah bininya, ya. Ya, seharusnya itu yang kita yang punya masalah, Pak, jangan kita umbar masalah itu kepada orang lain. Kita umbar masalah kita itu hanya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Jangan ketika dihadapkan masalah yang tadinya orang enggak tahu jadi apa? Jadi tahu. Tuh. Ya. Itu kan masalah-masalah pribadi kita, Pak, rumah tangga kita. Ya, ibarat kata itu masalah pendaringan kita. Kenapa orang lain harus tahu? Sama aja kita membuka apa? Aib kita sendiri, ya. Tapi ketika kita mengadukan hal apa yang terjadi di tengah keluarga kita kepada Allah, yakin Allah pasti bakal ngabaik memberikan solusinya, ya, pasti Allah akan ngabaik memberikan jalan keluar yang terbaik buat siapa? Buat hamba-hambanya yang mau menggantungkan dirinya, menggantungkan hidupnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang punya masalah datangnya ke dukun, ya. Bah, tolong dong, Bas, istri saya biar lulus sama saya, biar dilunduk sama saya, ya. Nah, kalau dilunduk sama lu, kata dukun, dengan lunduk sama gua. Kan begitu masalahnya, ya. Kalau dukun, Pak, yang namanya dukun itu, maaf ya, itu kan Nabi sudah bilang, para dukun, paranormal, orang-orang pintar yang kita kasih gelar itu, kazabal, mereka itu hakikatnya semuanya apa? Pembohong. Ya, walau sodaku sekalipun kadang ada benernya. Benernya bukan berarti dia itu bisa kayak gitu. Allah karena punya sifat namanya Ar-Rahman. Ya, Allah kasih dia bisa. Nanti ini orang sombong apa kagak? Ya. Kalau dia sombong, nah, udah. Ya. Bakal dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sekali lagi, masalah sekecil apapun ikut sertakan Allah. Ya, minta saja sama Allah. Ya, tunjukkan, Pak, kalau kita punya zat yang serba maha, ya, kita punya zat yang, ya, maha kaya, ya, kita punya zat yang maha kuat, ya, kita punya zat yang maha besar, ya, presiden besar, Allah lebih besar, ya, itu kita harus yakinin dalam hati kita sehingga kita benar-benar punya ketergantungan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Wakila, ya, ada pendapat lain mengatakan bahwasanya, ya, al-khitab, ya, pembicaraan ini lil Yahud ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Ini sebagian pendapat, ya. Saat apa? Lama aqawum anil imani asyadu. Ya. Saat mereka tuh orang-orang Yahudi terhalangnya mereka anil iman untuk beriman. Ya. Tuh, untuk memiliki keyakinan, ya, gitu. Wa hubbul riyasah, ya. Dan orang-orang Yahudi itu, ya, dia selalu cinta atau suka banget dengan yang namanya apaan? Kekuasaan. Tuh. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang suka banget sama pengen kekuasaan itu orang Yahudi itu, Pak. Ya. Pengen jadi ini, pengen jadi anu. Itu berarti ciri tandanya orang apa itu? Yahudi itu, ya, pengen kekuasaan, pengen minta ini, minta anu itu di dunia. Ya, itu. Makanya Allah turunkan ayat tadi itu, ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang mereka, ya, terhalang untuk beriman dan cinta dengan yang namanya kekuasaan, fa amaru bisabri, ya, mereka diperintahkan untuk apa? Sabar, ya, sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, wa huwa as-saum, sabar di sini Allah perintahin mereka untuk melaksanakan apa? Puasa. Ya kan, disuruh puasa itu orang Yahudi. Kenapa? Li'annahu ay li'annasaum, karena dengan sebab berpuasa nanti yukassiru asyahwah, ya, bisa atau dapat melunakkan, ya, atau menghilangkan segala keinginan hawa nafsu. Ya, tadinya pengen kaya, kaya banget,
ya, pengen kedudukan tinggi-tinggi banget, pengen jabatan-jabatan tinggi banget, pengen popularitas yang sangat tinggi. Tuh, ya. Itu kan semua itu adalah apa? Syahwat. Ya, itu semua adalah nafsu manusia yang memang punya kecenderungan ingin itu yang ada di dunia itu. Ya, tuh. Nah, biar kita itu tidak terlalu berambisi, ya, tidak terlalu ngotot untuk mencari kedudukan di dunia ini. Ya, dulu orang Yahudi Allah perintahin, udah sabar aja dah, sabar inti puasa aja dah. Kenapa? Karena dengan inti puasa nanti itu keinginan syahwat inti pasti akan lunak. Kan gitu. Ya. Ya sama apa ketika kita lagi puasa di bulan suci Ramadan, ya kan? Meskipun keinginan kita kepada istri kita dengan sebab puasa kira-kira terjadi apa enggak? Kan enggak jadi. Ya, terhalang dengan sebab kita ngapain? Puasa. Ya, nah kan itu istri kita, iya istri kita. Tapi saat itu kita sedang berada di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, tuh, itu sebab karena puasa. Kalau malam ya beda lagi, silakan. Allah sudah katakan uhillal lakum lailatas siyami arfasu ila nisaikum. Kalau waktu malam silakan kamu bercumbu rayu dengan siapa? Dengan istri-istri kamu. Tapi kalau di siang hari saat lagi puasa Allah bilang jangan, yang halal jadi haram. Apalagi yang haram. Ya, yang halal aja jadi haram kan begitu. Apalagi yang haram jadi haram banget kan gitu ya. Baik. Wassalatu ya. Dan dengan melaksanakan salat. Kenapa? Li'annaha ay bi'anna shalah turisu al-khusyuk, ya, akan menjadikan apa ya, khusyuk, tenang, ya. Orang tuh kalau rajin sholat bawaannya tenang pak, nggak apa ya, nggak gelisah, ya, tenang, adem tuh, ya. Karena sholat itu kan, ya tadi, ya, dikatakan, ya, ta'ziman li sya'niha, ya. Sholat itu masalah yang amat apa ya? Mulia, ya, yang sangat tinggi itu, ya. Watan bi al kibr, ya, dengan sabar dan sholat kamu akan apa? Hilang rasa kesombongan yang ada, tuh, ya, sombong nggak ada, ya kan? Nggak menunjuk-nunjukin sesuatu yang nggak pantas ditunjukin kan gitu, ya. Kan kadang orang-orang manusia zaman sekarang pak yang gede apanya? Yang gede apanya? Ya, yang gede nafsunya, ya, yang gede ampeknya, ya, itu jangan, ya, biarlah itu terjadi, ya, wajar. Tapi jangan selamanya kita harus apa? Kita ikutin nafsu-nafsu yang nggak baik itu, ya, itu diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Baik. Wa innaha, ya, dan sesungguhnya apa ai as-shalah, salat itu lakabiratun tsaqilatun, ya, salat, perintah salat itu adalah sesuatu, ya, apa yang berat, ya. Kita salat berat enggak? Berat, ya, apalagi salat subuh, ya kan? Saat kondisi musim lagi musim hujan kayak gini, ya, yang namanya orang untuk sholat subuh itu sangat apa ya? Sakil, apa itu? Berat, ya. Kita jangan, ya, sebagai orang-orang yang beriman menjadikan sholat itu sesuatu yang apa ya? Yang berat, ya. Padahal ada azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan dikumandang di mana-mana itu, ya. Ada seruan untuk memberitahu bahwa waktu sholat itu sudah apa? Sudah masuk, ya. Jangan kita jadikan sebagai suatu apa ya? Penghalang. Jangan kita jadikan sebagai suatu apa yang mengganggu kita lagi tidur saat azan subuh dikumandangkan. Saat azan yang dikumandangkan di masjid dan di musala, baik azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, itu adalah suatu panggilan yang sangat mulia, ya. Jangan sampai ada orang Islam yang berani mengatakan
kalau panggilan azan itu adalah panggilan sama halnya dengan suara gonggongan anjing. Ya, jangan sampai. Alhamdulillah menjalin. Ya, ini Pak. Itu orang kira-kira itu orang sholat pegang gak yang ngomong gitu? Sholat pegang gak? Sholat. Ya, tapi sholatnya belum benar. Ya, kalau dia sholatnya benar gak bakal begitu ngomongnya. Ya, karena Allah sudah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, orang kalau itu sholatnya udah benar, udah cakep, enggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, apalagi perbuatan yang munkar, Pak. Ya. Ya, sekarang coba kita lihatlah pelaku-pelaku kejahatan kebanyakan orang apa? Orang apa, Pak? Islam. Ya, orang Islam. Ya, dia sholat enggak tuh? Yakin saya dia sholat, Pak. Ya. Tapi sholatnya itu, ya, seperti yang Nabi katakan, sholat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Ya, dia sholat, tapi seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin. Ya, maka neraka wail buat orang-orang yang sholat. Pak, ya, ketika itu sahabat kan pada bertanya, ya Rasul, orang sholat aja masuk neraka, apalagi yang gak sholat. Ya, Nabi bilang, tar belum selesai Allah menurunkan wahyu. Ya, yang Allah bakal masukkan orang yang rajin sholat ke dalam neraka wail, yaitu orang yang sholat apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka-mereka yang saat melaksanakan sholat tapi apa ya? Lalai. Ya, lalai. Ya, berarti sholatnya enggak benar. Coba. Ya. Alhamdulillah min dzalik, ya. Berani orang yang menyamakan kalimatul haq yang Allah sudah komandankan, ya. Sejak Bilal, salah seorang sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan, belum pernah ada yang bilang Bilal ganggu tuh. Ya, kalau azan zaman dulu belum pernah, sampai sekarang baru ada sekarang doang, Pak. Ya, yang berani mengatakan kalau suara azan itu mengganggu kehuyuan atau ketenangan orang sekitar. Ya, emang berapa lama sih azan? Ya, ya mohon maaf aja saya katakan. Saya secara pribadi, Pak, mohon maaf ya. Kurang suka juga kalau ada orang azan terlalu lama. Ya, maaf ya, dilagu-laguin. Terlalu banyak lagunya gak enak juga. Orang banyak lagunya enak gak? Gak enak, biasa-biasa aja. Ya, azan yang sedang-sedang aja, jangan terlalu panjang. Ada saya perhatiin, pernah saya khutbah di mana ya, Jumat tuh. Azannya aja 9 menit. Saya bilang nih, azan aja 9 menit gimana saya khutbahnya ntar nih. Ya, saya ngeliatin waktu orang lama. Dah. Bukan hanya panjang nagom yang dia lantunkan. Ya, berhenti antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya lama, Pak. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Diam, tadi garuk-garuk dulu. Mukanya diusap. Ada aja tuh. Saya perhatiin itu aja setengah menit. Tuh. Ya. Ini yang kayak gini juga saya enggak suka sebenarnya, meskipun tuh ucapannya, Pak, bagus. Tapi terlalu lama, harus bisa-bisa kita mengkondisikan, ya. Nah, azan 9 menit, Pak, bayangin aja, ya. Langsung saya tegur tuh, saya tanya DKM-nya, saya siapa sih Bilal, saya bilang, kenapa Kiai panjangan ya? Iya, kok ente tahu tadi kasih, ya. Saya udah berkali-kali Pak Kiai katanya negur, tapi tetap aja orang-orang berarti ini apa nih, keras kepala namanya, ya. Jangan, ya, ngapain azan lama-lama begitu? Ya, yang pantas-pantas aja dah. Ya, ya paling lama mungkin mohon maaf paling lama nih. Lama banget dah tuh, udah 5 menit dah tuh. Ya, itu kalau lama banget yang orang azannya bagus dan tuh banyak lagunya. Ya, nah, kalau sampai 9 menit, Pak. Saya khutbahnya cuma 15 menit. Ya, tadi 15 menit diambil media jadi tinggal 10 menit dah jadi. Ya, itu. Ya, jadi tolong saya katakan muazzin atau bilal-bilal juga kita harus bisa-bisa mengkondisikan,
ya, terlalu lama jangan, terlalu cepat juga jangan, yang sedang-sedang saja lah, ya tidak. Baik, sedikit lagi. Illa 'alal khasiin, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya, orang yang apa? Yang khusyuk dalam melaksanakan atau menegakkan sholatnya itu. Ya, dia meyakini saat dia sholat, saat itu dia sedang apa? Berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya, orang sholat itu kan terkandung makna ihsan di situ. Ya, anta'budallah, engkau menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka, seandainya engkau tidak bisa langsung melihat Allah, tapi yakin Allah melihat siapa? Ya kita lah. Ya, nah, kita kalau lagi ngobrol sama orang nih, ya, maaf, orang yang kita ajak ngobrol mukanya kemana tahu, itu kira-kira kita kesinggung apa enggak? Ini orang lagi diajak ngobrol kurang aja mukanya kelangak kelinguk tuh. Ya, tadi yang dirimnya telepon contohnya, kita aja kesinggung pak, ya, apalagi Allah, saat kita sholat di hadapan Allah, menghadap Allah, kita tidak menyatukan antara pikiran kita, otak kita dan hati kita, ya, itu nggak bisa, Allah kecewa, ya, itu makanya saat kita sholat benar-benar lah, ya, kita usahakan sholat kita sehusyuk mungkin. Kalau toh ada godaan, ada cobaan, ya itu biar itu biasa. Jangan kita jadikan sebagai suatu apa? Sebagai suatu penghalang ataupun jadikan kita malas untuk melaksanakan ibadah sholat. As-sakinina ila ta'ah, ya, yaitu orang-orang yang tenang, ya, di dalam melaksanakan ketaatan itu. Ya, nah, saat dia sudah mampu taat dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka dia sadar kalau itu adalah apa? Sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yazunnuna annahum yuqinuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya. Waktu yang membatasi kita, ya, enggak apa-apa satu ayat kita baca, mudah-mudahan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita amalkan baru kita ajarin, ya. Bapak-bapak sekalian, kalau menurut jadwal malam ini malam pengajian terakhir, ya sudah, ya, minggu depan kita akan tawakuf dulu, ya, sekalian Isra Mi'raj kali ya, ya, dengan Mi'raj lah, ha? Lalu? Ya, ya. Ya sekalian ada tawakuf, Mi'raj pasti ada tahlilnya nanti kan, dan baca lewat maulid juga sekalian itu. Ya, karena kita kan sekarang malam 27 nih, ya, insya Allah besok tanggal 27 aja, ya, jadi insya Allah malam Senin yang akan datang, ya, kita akan tawafkan dulu ta'lim kita karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kita nggak ngaji, berhenti ngaji di sini bukan berarti kita taruh kitab nih, ya, taruh dulu dah, ntar habis lebaran baru kita ambil lagi, jangan. Tetap kita ambil habis sahur, habis buka, ya, kita baca dikit-dikit tuh yang dari pelajarin tuh. Ya, kalau malas buka buku, buka di YouTube dah. Ya kan, di setiap pengajian yang saya, ya, yang saya ajarkan itu saya taruh di YouTube. Ya, di channel yang saya punya itu. Saya kan ada YouTube-nya itu, channel YouTube saya. Silakan bapak-bapak kalau lagi santai, ya, ajak suami, ajak istri, ajak menantu, ajak cucu dengerin aja. Ya, itu untuk apa? Merefresh apa yang sudah kita pelajari, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Baik, ada yang mau ditanya silakan.